Halo Kak, lanjut lagi di part 2 ya Kak. Nih, kita punya ransel. Ini brandnya dari Kipling ya Kak. Dia nggak ada bodatnya, nggak ada monyetnya. Nggak ada nyemotnya ya Kak. Nih, Kipling ya. Kipling. Brandnya dari Kipling ya. Ransel, Kipling. Dia modelnya serut ya Kak, duh. Serut. Untuk boringnya minus kotor pemakaian ya Kak nih. Duh, ini kita kasih harga murah Kiplingnya nih. Ransel Kipling serut 150.000 ya Kak nih. Kipling 150.000 Kak. 50.000 ya Kak. Ransel Kipling 150. Nanti kakak tanya aja size-nya sama adminnya ya kak. Nih, biar diukurin kak, biar nggak salah. Nih, 150 ya, Kipling 150.000 kak. Tuh, belinya aku air di belakang tuh. Kamu habisin airku. Kita punya tote ya. Tote. Ini ada rumbai-rumbai. Oh, ini ya biasa tuh tadi. Tote. Dia pakai ini ya, magnet tuh. Dia ada kantong yang di belakang. Kondisinya masih aman ya. Warna kaki, Kak. Tote warna kaki kita kasih harga di 80.000, Kak. Nih, 80.000 ya, Kak. Bahannya tebal nih, Kak. Nih. 80.000 ya, Kak. Tote warna kaki 80.000, Kak. Ini kita punya tas. Pakai wadah ini ya. Kayak bekal anaknya ke sekolah bisa nih kak polos ya ntar ya taruh ya tulisan banyak banget sih warna biru ya kita kasih harga di 5.000 aja nih kak murah-murah nih 5.000 ya kayak kakak belanja juga bisa tuh 5.000 kita punya lagi nih kak. Ini warna ungu ya. Ini kita kasih harga di 10.000, Kak. 10.000 ya. Tenteng warna ungu 10.000. Punya tenteng rajut nih, Kak. Bisa dihobo ya. Rajutnya lucu nih, Kak. Warnanya. Gold and black. Gambar bunga matahari ya dia. Nih, rajut. Handle-nya tebal ya. Tuh. Rajut cantik matahari. Rajut ya, Kak. Itu mana ini harganya tuh? Oh, ini udah. Cek cemu. Rajut ya. Rajut hitam 120 ya, Kak. Kita kasih harga di 120 ya, Kak nih. 120.000 ya, Kak. Rajutnya 120.000, Kak. Ini kita punya tas minggat. Brandnya dari Akarano, Kak. Bermotif ya. Handle-nya masih aman, Kak. Kakinya masih lengkap ya. Dia emang tanpa tali panjang ya kak. Modelnya Speedy. Tas minggat. Ini bahannya
Udah kulit ya kan nih. Ini. Ini motif ya. Tuh, kanvasnya bermotif dia, Kak. Dalamnya ya. Ini kita kasih harga di 150.000 ya. Tas minggat 150.000. Tas minggat motif speedy 150.000, Kak nih. 150 ya, Kak. Ini kita punya tas kamera nih, Kak. Ini buat yang nyari tas kamera ya. Dia lengkap tali panjang nih, Kak tuh. Tali panjang. Bahannya tebal, Kak. Kakinya masih aman semua ya, tuh. Tas kamera. Ini ada kantong ya bagian depannya. Ini Kak, ada lengkap. Ya, lengkap pengamannya gitu ya. Itu. Tas kamera ya, Kak. Juga buat kamera ya. Kayak gini dia, Kak. Ada pengamannya tuh kayak koper dia ya. Tas kamera berapa nih? Ini harganya. Nah. Ada kok tadi aku lihat sih. Ntar ya, Kak, kita cari harganya dulu. Gimana harganya nih? Gimana harganya? Tadi ada, aku lihat ada. Tas kamera ya, Kak. 130.000 aja, Kak nih. 130.000 ya, Kak. Ini banyak tebal, Kak. Tas kamera 130.000 ya, Kak nih. 130.000 bahannya tebal, Kak. Udah. Bentar. Nih, kita punya tas apa nih? Tas anak-anak bisa, tas laptop enggak sih? Tas anak-anak ya, pakai les bisa nih, Kak. Tas kerja pun bisa, muat map ini, Kak. Ada kantongnya. Dia lengkap tali panjang, Kak. Ini kita kasih harga murah aja, 15.000 Kak, tempat map pun bisa nih, 15.000 murah aja Kak. Tas anak lengkap tali panjang 50.000, buat map pun juga bisa Kak, 50.000 lagi, sorry, 15.000 Kak, 15.000 ya, nih, 15.000 Kak. Mampus ngomongnya. Ini kita punya sling bag lagi Kak, ini brandnya dari original ya, aja ada top handle-nya gitu nih. Dia muat HP ya Kak nih. Banyak nilon. Tapi ini nilonnya agak sedikit apa tuh namanya? Masuk angin ya Kak, jadi agak ngelembung gitu dikit. Deh, si murah dia nih. Ini muat HP ya, Kak. Minjem HP-nya tuh. Ini muat HP ya, nih. Tuh. Kita kasih harga di 50.000 ya. Sling bag original 50.000, Kak. Lengkap tali panjang 50.000, Kak. 50. 50. Ini kita punya tote, Kak. Tote bag warna hitam ya. Tote. Ini kotor ya, ini nggak kotor ya. Ada zipper bagian belakangnya.
Dia lengkap tali panjang nggak? Lengkap tali panjang ya. Talinya bisa diatur panjang pendekin nggak? Dia pakai cetekan. Tote hitam kita kasih harga murah aja. 60.000 Kak lengkap tali panjang. Tote hitam 60.000 lengkap tali panjang ya Kak nih. 60.000 Kak. 60.000 ya. Sorry tuh. Kita punya tas minggat nih. Tas minggat warna merah. Ini brandnya dari Giorgio ya. Handle-nya. Tapi ini agak sedikit gini dia, Kak. Sama di bagian sudutnya ini. Gak pecahin. Tapi ini udah dilem ya. Siapa itu tuh? Ini kak, brandnya dari Giorgio. Minusnya cuma itu ya, di sudut sama di handle-nya kak. Ini kita kasih harga murah nih. Kalau udah minus-minus kita banting harga ya. Cuma itu aja ya kak nih. Sudut bagian ininya. Sama ini handle-nya kak. Sedikit ini nanti kita bantu lem ya. Kita kasih harga di 25.000 aja Kak nih. Tas minggat 25.000, Giorgio 25.000 Kak, udah murah-murah nih Kak. Nih. Tak ada apa nih tenteng ya. Dia bahannya apa ini? Enggak tuh. Nih, bahannya glossy ya bawahnya. Handle-nya masih aman, Kak. Dalamnya polos, Kak. Dia nggak pakai cetekan ya, cuma gini aja. Kita kasih harga di 60.000, Kak nih. Tentengnya 60.000, Kak nih. 60.000 aja ya, Kak nih. Kayak Kakak ke kantor bisa nih bawa barang banyak. 60.000, Kak. Murah aja, Kak. Hardware-nya pun masih celing ya, Kak, tuh. Masih celing. 60.000 aja, Kak. Handle-nya masih aman. 60.000, Kak nih. Kita punya tas minggat lagi nih. Lengkap tali panjang ya. Ini masih bagus nih, Kak. Masih bersih ya. Sudut-sudutnya pun masih aman ini, Kak. Ini agak sedikit gini ya, bagian selangnya. Ada aja minusnya. Sama ini ya, Kak, selangnya. Kalau untuk bodinya masih aman dia, Kak. Bodinya masih aman, masih bersih, Kak. Lengkap tali panjang. Ini bisa ditaruh di koper ya, Kak nih. Bisa ditaruh di koper ya. Ini bahannya tebal ya. Tebal nih, Kak tuh. Ini brandnya dari Balletines ya, Kak nih. Ada tulisannya Balletines tuh di sini di puringnya Balletines. Kita kasih harga di 140.000 ya. Minusnya cuma itu aja di bagian selangnya sedikit kikis, Kak. 140.000 tas minggat Balletines lengkap tali panjang 140.000 ya, Kak. Nih, 140.000, Kak. Ini kita ada tas minggat Dunlop, Kak. Ini tuh. Cetein. Tapi biasa ya, Kak. Tas minggat tuh kebanyakan minusnya tali panjang. Tali panjangnya nggak ada, Kak. Ya, Kak. Brandnya dari Dunlop.
Dia udah double zipper ya kak tuh. Double zipper ya. Handle-nya pun masih aman nggak? Dalamnya masih bersih ya. Nih, tas minggat Dunlop kita kasih harga di 100.000 aja kak ya. Ini banyak kanvas nih kak. Kanvasnya bermotif dia garis-garis. Nih, 100.000 tas minggat Dunlop 100.000 ya kak. 100.000. Ini kita punya sling. Sling bag rajut. Rajutnya ini lucu ya, ada ininya. Rajut, sling bag, rajut. Ada setting. Dia pakai zipper ya, Kak? Apa? Siapa ini? Siapa tuh? Siapa nanya? Aku, kenapa? Kenapa? Enggak, lucu aja muka kamu. Oh, alah. Oh, kamu stalker IG-ku. Oh. Ini kurang ajar adminnya satu kayak aja yang stalker IG-ku, Kak. Di Bukit Campuan Ubud, di Ubud. Ada kantong ya sini. Sling bag rajut kita kasih harga di 80.000, Kak. Nih, 80.000 ya, Kak. Sling bag rajut masih cakep 80.000, Kak nih. 80.000, Kak. Di Ubud tuh. Mau ke Ubud. Ini kita punya tas. Ini lagi apa namanya? Tas bekal. Brandnya dari Max. Silau ya, Kak. Lengkap tali panjang. Tas termos. Ini yang buat yang jualan. Ini bisa banget. Nih. Buat piknik pun bisa. Kalau ini ya, kita kasih harga di 70.000, Kak. Tas apa namanya? Tas termos 70.000, Kak nih. Tas termos 70.000 ya. Kita punya tas minggat lagi lengkap tali panjang. Ini hardware-nya pun masih celing ya. Nih. Celing. Dia udah lengkap double zipper dia tuh. Zippernya masih celing semua ya. Ambil nih kak, kita udah kasih harga murah-murah nih kak. Kita sengaja pilihin yang murah-murah nih. Biar kakaknya nggak komplain kok mahal-mahal. Nih kak, kayak gini dia kak dalamnya tuh. Tas minggat, berapa nih harganya tuh? Mencari harga dulu. Nih. Tas minggat ini tebal ya tuh. Ada ininya tuh. Ini kayak koper ya jadinya. Ini naruhnya kayak gini. Tas minggatnya kita kasih harga di 130.000 Kak nih. 130.000 hardware-nya masih celing semua Kak nih. Kondisinya masih aman ya, masih bersih. 130.000 tas minggat lengkap tali panjang 130.000 ya Kak. Ntar ya kak, aku minum dulu, haus. Nggak tahu aku. Ini kita punya sling. Eh, sling lagi, sorry. Ransel, kak. Ini brandnya dari Asik, ya. Brandnya dari Asik. Angkat tuh. Nah, tapi jangan terlalu diangkat. Ransel Asik ini dalamnya ya. Banyak tipis. Ini kita kasih harga murah ya. Ransel Asiknya 50.000 aja nih, Kak. 50.000 ya kak, ransel asik 50.000 kak nih. 50.
Ini kita punya tas minggat sidek. Brandnya dari sidek ya. Handle-nya dia dari nilon gitu kak. Jadi kalau digini ini nggak pecah kak nih. Tas minggat. Banyak kali ruangannya ya kak. Untuk kakinya masih aman semua ya. Tuh. Sudutnya masih aman. Dia lengkap tali panjang kak. Tali panjang ya. Itu jatuh. Ini kak, dalamnya masih bersih ya. Tas minggat sidek. Bahannya tebal ya kak nih. Tebal lengkap tali panjang kita kasih harga di 150 ribu kak nih. Ada kantong-kantongnya banyak ya kak nih. 150 ribu ya kak. Tas minggat 150 ribu. Bahannya tebal tuh kak, ambil. Buat kakak mudik nanti. Eh kita punya tote, tote burung, burung hantu ya. Tote burung hantu. Dia bersiper ya kak. Tote Burhan kita kasih harga di 70.000 kan. Tote Burhan 70.000 ya kak. 70.000. Tote Burhan tuh 70.000 kak. Banyak banget. Ini kita punya sling. Apa nih sling? Hobo ya. Pakai kerja-kerja bisa nih kak. Ih. Sudutnya masih aman ya. Ada kantong bagian belakangnya, Kak. Ini ada brandnya ya, Head Grand gitu, Kak. Duh. Hardware-nya udah emboss semua. Mbak tuh, masukin mbak tuh. Nih, dalamnya masih bersih ya. Udah lengkap tag-nya deh dong. Sling apa sling apa ini bisa diatur ya talinya bisa dipanjang pendek ini. Head grand kita kasih harga di 100.000 ya kak nih 100.000 kak 100.000. Ini kita punya apa nih? BNX kak, kita punya BNX. Emnya kotor ya. Kotor. Lengkap tali panjang kak. BNX. Bisa pakai minggat ini sehari ya kak. Puringnya masih bersih ya di dalamnya. BNX kita kasih harga di 140.000 ya kak nih handle-nya masih aman ya itu bisa pakai 140.000 ya kak nih dia tiga ruang satu dua sama tiga sama ini belakangnya ada kantong nih BNX 140.000 ya BNX 140.000 lengkap tali panjang. Kita udah dulu ya, Kak. Untuk hari ini kita udah dulu, kita lanjut besok lagi ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak.